Sekarang kita menanti ketibaan juara kita, Sabah Football Association. Terima kasih kerana singgah di Vogue FM dan menjadikan Vogue FM adalah radio pertama dorang singgah. Bah. Very fast, how come suddenly? It's difficult to explain, man. Yes, you explain at the radio. Alright. Kita juga Alto Linus dan yang satu nih, nama dia ada lain sikit nama dia. Dia bilang si Alto, kita panggil dia Barate. Barate. Welcome bro Penovic or Rocky. Yes, yeah, all the way from Serbia. Yes, yes, betul. Karena kita menjemput mereka ini dan terima kasih karena menjadikan Vogue FM tempat pertama persinggahan mereka selepas Sabah sudah confirm menjuarai Liga Perdana sekaligus ke Liga Super untuk tahun ataupun musim depan tahun musim 2020. Kita berikan tepukan untuk Sabah. Lebih lanjut si Maldini sudah Mal, coba kau cerita lo apa antara soalan-soalan yang kau akan bagi mereka, soalan panas kali. Kita ada soalan sebenarnya dari pendengar nih. Dari semalam nih dorang sudah chat nih. Kena apply 3 bulan pakai slip gaji kalau mau apply soalan. Okay. Antara soalan yang kita punya pendengar setia nih tanya. Cari. Mana ini Onina? Alright. Dia bilang mau tanya coach Sabah ini berhasil merangkul 2 piala dia bilang. Liga Perdana dan juga Piala Malaysia dia. Nah, coach, macam mana itu coach? Ada keberhasilan untuk kita sudah dapat juara Liga Perdana, adakah untuk merangkul sekaligus Piala Malaysia? Iya, sudah semestinya kalau kita sudah merangkul juara Liga ini, harapan itu orang terhadap kita itu mungkin semakin tinggi. So, kita juga mengharapkan setelah kita memenangi Liga ini, dan kita ada lagi satu perjuangan yaitu Malaysia Cup, dan kita mengharapkan supaya kita punya prestasi yang baik itu kita dapat kekalkan dan kita coba berusaha sedaya yang mungkin untuk melakukan yang terbaiklah dalam kejuaraan Malaysia Cup tahun ini. Karena tahun lepas kita layak sampai ke separuh akhir dan kita kalah dengan Perak yang menjuarai Malaysia Cup. So saya harap tahun ini kita boleh buat yang lebih baik daripada itu. Ya. Yeah. Tetapi di final. Yeah. Tapi ada yang saya teringat balik Mal. Okay. Abang teringat balik. Bila coach dalam dia coaching Sabah ini dia menggunakan satu teknik yaitu reverse psychology. Nanti kita cerita sekejap lagi. Benar, right. Terus lagu Sumandak macam di KG hanya di Vogue FM. Bukan biasa-biasa. Yes. 2019. Terima kasih kepada Coach Julius, Brother Rocky and Brother Alto Linus karena datang di Kotis. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh. Sebenarnya ramai di Kotis sekarang ni. Bukan saya ambil 5 tapi mau dekat 58 orang lah. Betul. My first question is goes to Brother Panovic or Rocky. Lebih mesra dipanggil sebagai Rocky. And the name of Barate, dari mana itu nama? It come from the Barate. Why Alto Linus call you Barate just now? Hello to everyone from Vogue FM. Yes. First, thank you for your call first. And you know, you asked me for Barate. Yes. And even now I call you Barate because you are all my brothers. Oh. So, That's why coach Alto, all my teammates, they call me Barate because when I come first time in Sabah,
I call to everyone, hey, brate, give me ball, brate, give me ball, I assist, something like that. Is that we call the at Serbia they always call each other yes men's brate. Close brate yes. Oh close brate wala yes. Aldo kita jumpa di sana gang saya panggil kau brate. Oh no manis ya no brate. Berarti how about sister sestra. Sestra, sestra, sastra, lah sastra. No, sastra is if still from five. Okay, berarti. Berarti. Okay, Rocky, when the Sabah versus Johor JDT 2, how come suddenly you think instead of Mendes or Aguildo is next to you, why don't you think then you pass the ball to him? Then why suddenly you shoot from the out of the box, penalty box? How can it suddenly happen? It's a good question. You know, this moment like, when I got the ball with me, I just turned, you know, yeah, I see the space front of me. But I have also to say the Mendes, how he opened, how he ran to make space for me. This is what coach asked to us before the game when he make tactic. So everybody who play, they must be mobile and move. Mm-hmm. So it is the happen that time. So when I got the ball, I ran with the ball. Mendes opened for me space. Mm. He actually asked for the ball, but I decided suddenly to shoot. But I think it was good decide. Good decide and a good chance to. Just like I'm playing PlayStation at that time. Because we estimate the shoot of the ball, the power of shoot, your shooting that time, it's around 90 kilometers. Yeah. very kuat. Yeah. Alright, seterusnya kita pergi kepada brother Al Tolinos. Toh, teman, satu lagu sebelum kau nyanyi. Oh, iya. Untuk orang-orang Sinagang yang tengah mendengarkan kau sekarang. Nih. Apa perasaan apabila berada di tahap ini sekarang juara Liga Perdana seterusnya berjaya kembali ke Liga Super. Ya, terlebih dahulu. Suara. Ucapkan terima kasih kepada Bok FM yang pernah menjemput kami datang di sini lah. Perasaan begitu gembira sekali lah dan sangat-sangat terharu lah orang bilang. Sebab ini adalah kira pencapaian yang begitu baik bagi saya lah. Karena saya sudah hampir 10 tahun lah bersama pasukan Sabah. Betul, 2009. Ya. Oke, okay, alright. Dan seterusnya apa harapan kau untuk pusingan seterusnya? Harapan seterusnya dapat mencapai yang lebih kejayaan lagi lah selepas ini. Target utama selepas ini Malaysia Cup lah. Harap-harap kita pergi lagi jauh lah. Seperti tahun lepas. Betul. Dan juga kita harapkan doa yang berpanjangan daripada kita semua untuk menyokong sahabat-sahabat supaya orang sentiasa sehat dan always in a good condition orang bilang. So, before we stepping out to the next hour and then after the song we especially goes to apa we dedicate this song especially to Penovic because you're looking for song called Original Sabahan. Sing nyanyi sikit. Saya ini original Sabahan. So lagu ini atmosfera dan juga kolaborasi bersama dengan Flo Etihad Original Sabahan akan membawa kita ke jam seterusnya. Kita bersama dengan Coach Julius kejap lagi untuk salam seterusnya. Alright. Bukan biasa. Ini okay, kita baca komen. Wow. Satu-satu kita baca. Ramainya mereka. Yes, daripada si Zat Kipot. Dia bilang kasih tahu Coach Julius Ating, Piala Malaysia jangan kasih alang-alang, dia bilang. Tiga tu mana? Yes. Daripada si Aaron Rionaldo. Wih, pemain bola je ni. Morning DJ, dia bilang, morning Coach Julius Ating, Rocky dan juga Alto. Have a nice day. Sabtu ini kami turun sebagai penyokong Tambadau. Yeah. Betul. Tetapi kan Mal, kita adalah sebagai kita bukan Sabah player, tetapi kita adalah penyokong. Kita adalah pemain ke-12. Tetapi sekarang adalah lebih baik kalau kita memberikan telefon ini. Okay. We give this boleh. Phone to Rocky and then Rocky dengan as the appreciation for the fans that you will read on yourself. Yes. Please don't read my WhatsApp. Yeah. In bahasa. Nah, akun sekarang Brother Rocky yang akan baca kau punya komen. Okay, silakan. Here we go. Okay. Hey, Sherry Emus, kakak. Sekarang lepas ngegenggang di Bangarakan masuk stadion ringgi dengar sorakan Alto Place NBU. NBU. Oh no, Alto Place the sokongan daripada fans. Wells Suto say ya tunduk dua lagi tapi manduk
Duk. Iya, macam. Macam. So sweet. Ayo, Pitch. Like I'm at Serbia right now. Okay, seterusnya. I'm so sorry for my Malaya. No, it's okay. Very interesting. Good try. I try my best. Okay. One more last. One more. Okay, Tom Jerry. Taninan Sabah Fa, Taninan Jelio Santing, Taninan Penmain Dua Sabah Gerde, Taninan Alto Linus. Adrate mana? Okay, pass the phone to Alto. Dalam bahasa Serbia pula. Okay, Alto. Pilih yang mana saya ini kan? Mana-mana saja. Yang perempuan lah bawa pilih. Kau pilih mana-mana saya? Sabah sudah juara Liga Muda. Kalau Sabah dulu saya selalu, kalau di kampung selalu dengar macam zaman-zaman orang coach mainan dulu. Saya dengar orang di radio. Saya punya idola dulu si siapa ni pemain import Sabah ni. Mana? Sepoleh si Jose Setu. Si Scott. Oh, Scott Underin Show. Alright, semua saya sebut, mau yuk atau yang dia tahu pun semua. Okay, seterusnya, kita bersama dengan Brother Rocky. Rocky, can you tell us your background, your football background, and your country for the during your. How do you involve in this football industry, tiba-tiba industry? You mean the best players, son, or what? Including all. How I start? How did you start? Okay, it was long time ago, but when I started to be professional, it was when I was 16 years old, and you know, I watching the old players around the world, so I say, okay, I can be the not same, but try to be similar like these players, you know, like Zidane, and that moment was Ronaldo, you know, they scoring a lot of goals to make assist. And my style is like this. I like to play to assist to my teammates, and I like also to score, but very important to win the game, you know, and take the points. Your dribbling, it's not about your individual skill. Exactly. But your dribbling is about intention. Exactly. Yes. Our coach always say, we play okay first 11, but also we have the bench players, we have the big squad, so any players who want to play alone, okay, we don't want this, we want to be together, so that's why we make this. Okay, since I come to Sabah, we talk together with the coach. Yes. We say, okay, we want to play like this, you are import player, you have to listen, to try to adapt yourself for this one, this style, this system. Okay, so okay, we try. So you can see after 2 years, we make the history after 23 years, yes, we are the champion. Yes. And after 10 years, how I know this is the Super League, is come to Sabah, the people from Sabah can watching the Liga Super here, the best football, yeah. I think. That is so, your presentation in the last exactly season. Yes, exactly. And okay, last season we came to Malaysia Cup. Even we have a lot of problems, but also I want to say thank you so much to our president, to our management, who help us to be the last 7 months. You can see how they changed the system, how they work for us, and also the front of our coach and the players, how we work this season, and we make the history again. Yeah, and then you give a big hand to the management, the new management. Yep. And your first impression about Sabah people or all the players, your first impression when you came here to Sabah? First time when I come see, I see it is the friendly people. So this is my style. I'm also friendly. So no problem for me. Teda masala. Some words of Sabahan that you love to tell people. Bagus. Okay, seterusnya pergi ke kita coach. Okay, coach, kita nampak di dalam social media ni ramai orang share video di mana sebaik saja habis 90 minit game menentang UiTM tu. First impression coach Julius terus berlutut di padang. Kenapa tu coach? Krem kaki kah, penat kah, terharu kah, macam mana? Okay, satu perkara yang saya lakukan dalam setiap kehidupan ini bukan saja kita melakukan part kita sebagai human being, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu juga penting. Dalam apapun yang kita buat, kita perlu bersyukur di dalam semuanya, karena apa yang kita lakukan, apa sejak kejayaan kita ada itu, semuanya karena Dia. Dan kemampuan yang dengan kita pun semua dari Dia. Dan untuk melakukan, apabila kita berjaya, kita perlu kembalikan syukur kepada Dia, yang utama, yang pertama. Ya. Dan mungkin ada coach, saya mau tanya coach balik yang pasal reverse psychology itu. Mungkin coach mau
apa yang coach suarakan ini dapat didengar oleh semua tapi tidak termampu. Tapi sekarang kita ada Vogue FM untuk kasih cerita pertama. Macam mana reverse psychology itu digunakan dalam player tim tu? Ah ini luar daripada stretching. Iya, iya, sejak saya mengambil alih pasukan kita tinggu dalam pasukan sebenarnya dia kita punya kalangan pemain yang cukup berbakat. Punya pemain yang berpotensi besar. Tapi kadang kalanya mereka tidak menyadari bahwa mereka punya potensi yang besar, punya bakat yang baik sebenarnya untuk berjaya. Tapi apabila saya masuk dalam pasukan dan saya katakan kepada mereka, setiap perubahan itu bermula daripada diri sendiri. Saya datang di sana untuk membantu. Kalau mereka tidak mau berubah, tidak mungkin saya boleh membantu mereka. Jadi akhirnya di sana saya katakan kepada mereka di akhir dalam 2 bulanan terakhir ini, saya katakan sekiranya kamu tidak mengalami ini kejayaan, kamu tidak akan merasa macam mana seorang yang berjaya itu. Tapi apabila kamu mengalami kejayaan ini, kamu akan merindui kejayaan itu berterusan di dalam kerja kamu. Itu sebabnya ada kadang kalanya seseorang atlet itu tidak mempunyai feeling untuk terus berjaya karena dia tidak tahu dan dia tidak mengalami kejayaan itu dalam kehidupan dia. Itu sebabnya apabila kita mengalami kejayaan, betapa indahnya itu kejayaan. Berupanya orang bilang usaha kita itu menghasilkan satu kejayaan yang begitu manis untuk kita jawab. So kita bila merasakan kejayaan itu, kita akan merindui dia selalu dan kita akan terus berusaha untuk mengejar kejayaan itu karena kita sudah menikmati betapa seronoknya bila mengalami kejayaan. Dan itu yang saya selalu katakan kepada pemain dan saya selalu memberi mereka dorongan dan akhirnya kita berjaya. Dan ini bukan yang kali terakhir untuk mereka, tapi biarlah menjadi permulaan kepada mereka karena ramai di kalangan mereka ini adalah kejayaan yang pertama untuk mereka. Jadi saya harap selepas ini mereka akan terus berjaya dan terus berjaya lagi. Ya. Siok itu Aldo, dia punya perasaan lo juara itu. Dan lagi pergi Brazil lah. We need a player like you. And then one more this is a request comment to especially to brother Rocky. Rocky, this comment come from Joa Mikisana. Rocky, please stay with Sabah Football Association. Even you are not Sabahan, but you play with a full heart. We need a player like you. Coach Jiles Ating, kasih kekala badia tu. Takalor sama dia stas. Okay, kita sambung sekejap lagi. Malas, karena kita terlihat di media sosial bahwa Sabah Victory is wakil Borneo juga. Betul. Okay, Sarawak. Yes. Kita masih lagi bersama dengan Coach Jiles, Brother Rocky dan juga Brother Alto. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada pasukan Sabah karena misi kembali ke Liga Super akhirnya berjaya selepas 8 tahun kita berada di Liga Perdana kan coach, hampir 8 tahun dan juga pada tahun ini kegemilangan Sabah dan seterusnya tanpa piala 23 tahun akhirnya kita juara Liga Perdana. Dengan itu karena Alto dia tidak score, dia malas mau score hari itu, dia kasih shutdown-nya tetapi dia score melalui lagu ini betul secara eksklusif di Vogue FM betul toh. Nah lagu ini ditujukan kepada siapa yang kamu nyanyi ini? Lagu ini saya tujukan kepada orang kampung lah. Kampung saya di Senagang. Orang-orang Senagang, orang-orang Geringau, terimalah daripada Alto. Tepukan untuk Aldo Linus. Next kita akan dengar pula coach menyanyi lagu She's Gone. Kejap lagi.
Coach, macam mana perasaan lepas dengar dia nyanyi? Masih pasti Lebanon enggak next week? Kalau dia dah show sudah, tapi show nak nyanyi di Indonesia lah. Okay, alright. Bah, silakan soalan terakhir. Okay, Coach. Okay, Coach. Ada soalan daripada pendengar Vogue FM juga ni. Mm-hmm. Dia tanya, apakah perasaan Coach Julius Hatting apabila menjuarai Liga Perdana dan juga perbezaan yang dialami semasa menjadi pemain dan juga coach? Oi, good question. Yes. Iya. Terima kasih kepada semua peminat karena senantiasa memberi sokongan kepada kami. Okay. Bukan sejak dari dulu sewaktu saya bermain bola, jadi sampai sekarang sebagai coach mereka tetap menyokong kami. Okay, jadi perasaan saya setelah memenangi liga pada tahun ini sebagai jurulatih, ya adalah satu yang amat bermakna buat saya. Okay, dulu sewaktu saya bermain bola 1996, kita menjuarai Liga Perdana untuk kali yang pertama, dan pada tahun 2019 ini pula kita memenangi liga untuk kedua kali, tapi di situasi yang berbeza. Tugas saya pula berbeza sebagai ketua jurulatih, dan ini adalah suatu pencapaian yang bagi saya sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya untuk terus berjaya lagi lah. Ya, sebab apapun bidang kerja yang kita buat itu, kalau kita bersungguh-sungguh dengan seikhlasnya, okay, jadi kita akan tetap berjaya. Jadi saya sangat gembira, sangat rasa puas hati dengan apa yang saya lakukan sebagai pemain, dan sebagai jurulatih pun saya berjaya untuk memenangi liga. Ya. Sama kah perasaan dia masa memberikan tekanan kepada Miroslav dulu? Ya, kalau dulu sebagai pemain kita gembira karena kita bermain di Padang. Tapi hari ini kita gembira sebagai jurulatih di mana kita coba membantu pemain untuk mencapai kejayaan, dan kita berkongsi pengalaman yang dulu itu kepada pemain, dan akhirnya pemain yang apply dia di dalam Padang, dan kita menjuarai dia dengan bersama-sama pemain kali ini. Jadi dengan satu situasi yang berbeza. Ya, jadi ini adalah satu kejayaan yang amat manis untuk saya lah. Oh, ya, amat bermakna untuk saya. Betul. Terima kasih, Coach. Ya. Kita mau tanya Alto juga. Alto, harapan kau dan ucapan terima kasih kepada pemirsa, dan harapan kepada semua Sabah player yang bermain bersama-sama kau dalam satu tim, terutama kepada kami Malaysian Cup ini. Okay. Pertama sekali, terima kasih kepada semua penyokong, penyokong ataupun peminat bola sepak di negeri Sabah yang tidak henti-henti menyokong kami lah. Jadi pemain ke-12 sentiasa dukung kami dari, menyokong kami dari luar lah begitu. Okay. Sampai kami berlari pun macam di atas angin kalau di Padang. Betul. Ucapan kepada kawan-kawan yang di Padang tuh? Ucapan saya. Siapa yang paling kau sayang kalau sama-sama? Eh, semua saya sayang. Tidak yang tidak berbola bagi dia lah. Okay. Semua bagus. Semua kawan-kawan bagus. Harapan untuk Malaysian Cup ini. Harapan saya kami dapat cipta satu lagi sejarah baru lah mungkin di masa akan datang. Target kami mungkin kami akan cuba yang sebaik mungkin di Malaysia Cup akan datang ini. Terbaik. Sebab apabila sokongan itu memberikan kekuatan kepada kamu. Ya, betul. Okay, last to our brother Rocky. Okay, any last words for your fans, for your teammates, also coach, from Serbia, or because right now they can listen us through streaming online, even though yeah, your country even can listen to your voice. What do you want to say about your fans? Okay, I just want to say thank you very much for support all the way from the beginning of the season. And I hope they will continue to support us in last two games in this Premier League and for next Malaysia Cup. Also, I want to say thank you so much for our coach who has a good passion for all of us. Even when we didn't have good form, he tried to give motivation for us.
every day, every training, even when we have training morning and afternoon, we have sessions to talk, to show example, and try to encourage our ability, our technique. We have a talent, but without work, without work hard, we cannot do nothing. So everything coming from our coach Julius and his assistant Bob and all coaches, and of course we are players, we have to listen them because they have a lot of experience, especially in this league as a player, now as a coach. And I have to say also, first time when I meet our coach and also assistant coach, I tell them, okay coaches, you win this league, so you win like as a players. So I like players, I'm Paunovic, like import player, and I will try to help you to win this competition like a coach. So we do this, I do with my teammates, and also I want to say thank you so much for my teammates who support me like an import player. And the last things, I want to see you all on this Saturday to celebrate together the championship. Thank you very much. Then thank you for your contribution. Your contribution, and then you play with your heart with all of it. And then please keep us and Mok to come, and please share your experience with all the Sabah team. Thank you so much. Alright, okay. And dia bilang komen sini Alto, terima kasih kepada Alto dan rekan-rekan karena kamu sentiasa low profile di sini. Yeah. Okay, last words daripada coach pula. Coach Julius Hating. Yes. Okay, di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat dan penyokong sukan bola sepak di negeri Sabah ini. Kami sangat berterima kasih kepada semua karena tidak henti-henti untuk menyokong kami dalam kami di bawah. Sampai kami di atas, kamu tetap ada di belakang kami. Dan begitu juga kepada pihak pengurusan yang baru yang telah bekerja keras membantu pasukan kita untuk tahun ini, khususnya pemangku presiden kita Dato' Peter Anthony yang berusaha untuk memastikan setiap keperluan, kebajikan pemain dan pasukan terjaga, dan sehingga semuanya berjalan baik. Dan atas hubungan yang begitu baik, kerjasama yang begitu baik, dan atas persekutuan yang begitu baik antara pengurusan, kejurulatihan, pegawai pasukan, pemain, dan dengan sokongan semua peminat di negeri Sabah ini, bahkan di Semenanjung pun ramai juga peminat kita di sana datang. Jadi akhirnya kita berjaya, dan semuanya karena semua punya kerjasama. Jadi kejayaan kita hari ini adalah kejayaan untuk semua, untuk seluruh Sabah, untuk seluruh rakyat Sabah, bahkan kerajaan kita juga yang sentiasa membantu kami juga dalam bola sepak ini. Dan saya juga tidak lupakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua media massa, baik radio-radio, stesen radio yang sentiasa membantu kami, membawa kami ke Konte untuk di Tamu Rama, dan semua ini mempengaruhi semua penyokong dan memberi senantiasa info yang terbaru kepada semua peminat kita. Jadi ini adalah sebahagian daripada sokongan yang sangat-sangat mempengaruhi kami juga dalam kejayaan ini. Jadi harapan kita untuk Malaysia Cup ini supaya kita buat yang lebih baik lagi. Dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak ini, kita akan lebih berjaya dalam masa yang akan datang. Iya. Yes, berikan tepuk tangan untuk Sabah Football Association. Dan juga coach, semoga keberadaan anda bertiga di Konti ini tidak lain yang kami dapat kasih selain daripada wakil suara netizen untuk mengucapkan terima kasih kepada sokongan dan juga usaha yang telah dilakukan oleh coach dan juga tim Sabah. Dan juga ada juga ucapan untuk Alto ini. Alto, nanti tahun melawat tenam tahun depan confirm kau kena panggil nyanyi pembukaan sambil juggling bola. So, mari kita akhiri kesyukuran kita ini dengan menyebut sekali lagi.
Brother Rocky to sing for us original Sabahan. Yes, okay, Barate. Here we go. Okay, but you have to help me, please. Yes, Barate. Yeah, yeah, okay. I hope you don't mind. Okay. 3, 2, go. Saya ini original Sabahan. Bad country because Serbi. Yeah. Sama-sama. Kita belum sangat sungai naga baru, baru kau mau percaya dengan kata-kata kita sahabat tanpa harapan pulang dengan kejayaan. Terima kasih Sabah Football Association dan kita tinggalkan jam ini kerana sebab kita ada Bibi untuk sengat apa aja Trixie dengan sebuah lagu Sabah Tetap ditujukan kepada Sabah Football Association. Yes. Lupa lagi, jaga diri, jaga badan, dan jaga-jaga. Bye-bye.